lagi bersama saya di channel LP Gaming ya guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian cara cepat menyelesaikan misi event dari Bang Gipalok atau event 6TH Anniversary Free Flyer. Oke, jadi di sini kalian tuh wajib tonton sampai selesai guys ya, biar kalian tahu gitu kan cara cepat menyelesaikan misi event dari event ini guys, misi ya guys ya. Jadi di sini ada event harian juga ya, kita bisa mendapatkan tiket incubator. Dan di sini untuk high trial itu ada topik gratis ya, ada proteksi rank ya, jadi kalian tuh nggak akan minus ya rank kalian. Jadi ini berlaku di mode squad aja guys. Oke, di sini kita langsung saja ya, kita lihat di event graffiti ini guys. Nah di sini kita tuh banyak banget ya yang bisa kalian klaim. Nah untuk klaim itu kita tuh harus mengumpulkan apa ya namanya tuh kayak XP gitu ya guys ya. Nah di sini juga ada event gratis juga ya dari Garena yang didapat api unggun ya. Nah jadi di sini untuk kalau kalian udah levelnya mentok, kalian tuh akan mendapatkan loot crate ya, tidak terbatas guys. Di sini dapatnya tuh random ya. Nah di sini untuk hadiah yang level berikutnya di sini kalian bisa mendapatkan bundle dari Alok Awakening ya. Jadi untuk karakternya itu belum rilis guys. Nah jadi di sini bundlenya ini keren banget ya, warna-warni gitu, bisa nyala ya lampunya. Untuk selanjutnya di sini kalian bisa mendapatkan tiket 5 dari incubator ya. Kalian juga bisa mendapatkan loot crate, skin senjata ya, ada token stiker ya. Kita lihat lagi di sini untuk level 28, di sini level 20 kita dapetin ini loot crate ya, bener cewek ya. Dan untuk level 12 di sini kita lihat di sini gua udah langsung klaim aja gitu kan cuy, dapat stiker dan juga skin senjata. Di sini itu gambarnya bakalan berubah ya guys ya, kalau setiap meningkatkan satu level. Di sini gua dapetin bundle Alok ya guys. Jadi di sini gua tidak sampai 5 menit aja gitu kan cuy langsung dapat sih. Nah jadi di sini kita lihat ya, untuk share ini kita tuh klik simpan ke perangkat. Nah di sini kalian bisa mendapatkan hadiah gratis yang ada di sini ya guys ya. Oke jadi di sini gua bakalan buat buka dari bundle Alok Awakening ini, kita lihat ya guys ya. Nah di sini kita langsung saja, itu sih ada pilihan mode ya, Clash Squad ataupun di Battle Royale. Nah di sini gua akan ngasih tahu ke kalian cara cepat menyelesaikan misi dari eventnya. Nah jadi untuk saat kalian turun dari pesawat, tentu buru-buru ke gedung bangunan paling tinggi ataupun kalian tuh deketin aja musuh biar karakter kalian langsung mati guys. Nah seperti ini ya, kalau kalian gak ada musuh langsung saja ke bangunan ya. Nah kalau sudah seperti ini, kalian tuh tungguin aja, jangan kemana-mana, kalian tuh diam aja di tempat sampai karakter kalian tuh mati guys. Nah kalau sudah seperti ini, kalian tuh langsung saja main lagi, kalian tuh nunggu matchnya itu di langsung ya, kalian tuh langsung saja berulang-ulang aja. Nah di sini lakukan hal yang sama ya guys ya, langsung saja mati. Dan jadi seperti itu guys, jangan lupa like dan subscribe dan komen dan share juga guys.